أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada kita bersama untuk sama-sama kita hadir berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa saya dan doa kita bersama agar pertemuan kita, perkumpulan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita Tanbihul Ghafilin. Kita berhenti pada bulan 11 itu pada bab yang kedua. Bulan 12 saya tak mai pasal jalan jam. Tak maaf lah tuan-tuan. Tuan-tuan mai saya tak sampai. Jam tu dekat-dekat pukul 8:30. Saya tengok dalam map baru nak boleh sampai ke sini. Keluar awal. Macam petang ni lah. Saya keluar pun tadi ni lebih kurang dalam pukul 3:30. Setiap bulan saya keluar macam tu lah 3:30. Tapi hari tu ni kena cuti Christmas. Hari tu ni jalan dia jam dekat Penang tu teruk sangat. Dekat Ipoh teruk sangat. Jadi lewat sampai, saya minta maaf banyak-banyak lah. Kita sambung pada bab yang kedua. Kalau kitab saya ni muka surat 17. Kitab tentang muka surat apa? 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, cerita tentang beratnya maut dan kengeriannya. Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a. Siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka menerimanya. Nabi kata, man ahabba liqa Allah, siapa yang dalam diri dia, dalam hati dia, dia suka untuk bertemu dengan Allah. Suka bertemu dengan Allah ni dua benda. Yang pertama, suka bertemu dengan Allah sewaktu hidup. 5 kali Allah Ta'ala panggil kita bertemu dengan dia sehari semalam. 5 kali. Suka ataupun tidak. Kalau suka, dia takkan tinggal solat 5 waktu ni. Sebab apa? Sebab dia tahu bila dia solat, saat itu dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tambah-tambah dalam solat ni tuan-tuan, ada suatu perbuatan yang kerap kita ulang dalam satu rakaat dua kali. Apa dia? Sujud. Rukuk mana ada dua kali tuan-tuan? Rukuk mana ada dua kali dalam satu rakaat? Sujud ada dua kali. Sujud ni saat mana? Wasjud waqtarib. Saat kamu dekat dengan Allah, waktu kamu hidup ni waktu mana? Ketika mana kamu sedang sujud menghadap Allah. Wasjud waqtarib. Dua kali Allah Ta'ala panggil dalam satu rakaat kita dekat dengan dia. Yang pertama, suka tak kita nak bertemu dengan Allah? Maklum suka ustaz. Maklum sujud tak? Maklum semayang tak? Mayang ustaz. Selesai. Yang kedua, saat bertemu dengan Allah ni dia suka bila dia? Ketika Allah Ta'ala jemput dia meninggalkan dunia untuk ke negeri yang baru pula yang dinamakan barzah. Akhirnya balik bertemu dengan Allah di hari akhirat, di negeri akhirat. Nak tahu kata orang tu seronok ataupun tidak? Nak tahu sama ada kawan tu suka ataupun tidak? Nak tahu sama ada kawan tu cinta ataupun tidak? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu mana? Waktu dia hidup ni dia telah membuat persiapan untuk balik menghadap Allah. Dia nak bertemu dengan Allah, apa bekalan yang dia nak bawa? Kita ni kalau tinggal bini lama-lama, saya tak tahulah tuan-tuan macam mana, tapi saya macam tu lah, nak tinggal bini lama-lama, kadang-kadang keluar 4-5-6 hari, mesti kita buat balik something dekat dia. Mesti kita buat balik sesuatu dekat dia. Ni keluar melagu tu, balik melagu tu, sayang menatang apa? Keluar pun haram tak bertinggal apa? Balik pun tak buat apa? Tak ada. Tinggal lama-lama, nak pergi mana ni abang? Nak pergi kursus Langkawi. Oh, abang nak pergi Langkawi? Langkawi. Balik bawa kain batik ke dia, dia pun seronok. Ni abang nak pergi kursus 4 hari 3 malam di Langkawi. Berdahal balik rumah bini muda. Bini duk kena mohong lagu tu kan. Kursus memanjang. Eh, dia kata abang pergi tiap-tiap bulan kursus. Ha ni ganti balik yang PKP dulu ni. Balik-balik mapi pula Kelantan. Buat balik robot leko. Kita duduk di negeri dunia ni tuan-tuan, nak balik bertemu dengan Allah. Kalau benar sayang Allah, apa yang kita nak buat balik tunjuk dekat dia? Dua benda. Adakah tuan-tuan bersiap untuk balik menunjuk bentang di hadapan Allah? Ya Allah, aku sayang kepadamu ya Allah. Ni aku nak balik ni, aku nak tinggal dunia ni. Aku bawa balik mai bertemu denganmu ni ya Allah. Nak aku persembahkan apa? Dosa. Boleh kata aku tu? Atas dunia ni nak persembah apa balong? Sama ada pahala ataupun dosa. Ni yang kita cari atas dunia ni. Sebab tu yang Allah Ta'ala kata watazawwadu, cari bekal banyak-banyak sebelum nak balik. Fa inna khairazadi taqwa, sebaik-baik bekalan kita nak buat balik tunjuk dekat Allah ni apa dia? Taqwa. Taqwa tu apa dia? Perbuatan yang kita lakukan menggambar dan menterjemahkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena kita nak persembahkan apa dekat Allah ni maklum? Kalau balik persembahkan ibadat, alhamdulillah. Kalau balik persembahkan maksiat, na'udzubillah. Cari. Tu yang kata ahabba liqa Allah. Suka nak balik, suka saat nak bertemu dengan Allah. Ahabba Allahu liqa'ah. Allah pun suka nak jumpa dengan orang lagu ni. Wa man kariha liqa Allah, siapa pula yang tak suka nak bertemu dengan Allah? Kariha Allah liqa, Allah Taala pun tak kelapak nak berjumpa dengan dia. Itu terjemah yang tepat. Kalau hang tak mau berjumpa dengan Allah, Allah Taala pun tak teringin nak berjumpa dengan hang. Kerana seorang mukmin bila dalam sakaratul maut mendapat khabar berita gembira bahawa ia diredai Allah dan akan mendapat syurga, maka ia lebih segera mati. Orang yang bila mukmin yang buat baik atas dunia ni maklum, beriman, bertakwa kepada Allah, amalan soleh dia pun banyak waktu dia hidup ni, waktu dia berada di saat sakaratul maut, kata ulama,
Allah Ta'ala telah tunjuk dah dekat dia apa yang dia akan dapat ketika saat mana dia balik bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala dah cerita dah apa yang dia akan dapat. Sama ada yang anda dapat ni benda baik ataupun tak baik. Kalau dia ni mendapat berita gembira bahawa Allah Ta'ala telah siapkan segala bentuk yang baik untuk nak balas kepada dia, orang lagu ni kata ulama, dia segera minta dekat Allah untuk mati. Duk ngap 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 dia minta doa, ya Allah bagi jalan cepat sikit lah. Dan tu kalau orang yang ada amal soleh, Pak Long, kalau orang yang tak ada amal soleh ni, tak tahu nak abang. Duk atas dunia umur ni lebih kurang jarum jam nak pergi pukul 12 nak berhimpun dah. Dia tak kira nak tambah ibadat, yang dia duk kira nak tambah maksiat. Kat ni masalah ni. Ni 2022. Umur tentang berapa tahun ni? Tahun lepas 65, tahun ni jadi 66. Tahun lepas 35, tahun ni jadi 36. Tahun lepas 33, tahun ni jadi 34. Amalan bertambah tak tuan-tuan? Jangan umur yang bertambah maklum. Bila bertukar tahun ni tuan-tuan, umur bertambah, usia hidup berkurang. Yang tu tuan-tuan kena faham. Umur yang bertambah, usia hidup ni maklum berkurang. Kalau Allah Ta'ala bagi kita hidup atas dunia ni maklum 60 tahun contoh, ataupun 70 tahun, tetap dah kita ni umur kita hidup atas dunia ni 70 tahun. 70 tahun Allah Ta'ala bagi kita hidup di dunia ni maklum. Tahun ni kita naik 68. Umur kita 68. Usia hidup tinggal 2 tahun yang lagi maklum oi. Tu kalau 2 tahun, kalau 2 bulan mampu oi. Umur berubah, rupa berubah, bentuk badan berubah, rambut berubah, ibadat berubah ke tak? Rambut berubah, dulu hitam lah putih, tak pakai lebay pun tak ada masalah lah. Tak pakai kepiah pun tak ada masalah dah. Sebab apa dia? Warna kepiah dengan warna kepala sama. Bentuk badan berubah, dulu tegak lah bongkok. Ha? Main dengar kuliah mau tak ada kursi belapik belakang tu rebah lagu tu ya. Sebab tu pakai duk beli duk sandak lagu tu. Mau tak sandak rebah lena ke semua. Tapi perangai berubah tak tuan-tuan? Ibadat berubah tak? Tak. Kan ni kacau ni. Kena berubah maklum oi. Tambah amalan. Sebab tu saya nak abang kat Pak Long. Kita yang boleh duk main kuliah ni syukur banyak-banyak Pak Long. Jangan sombong. Syukur. Sebab apa dia? Allah Ta'ala bagi kita duk main mengaji ni, ada orang tolong duk peringat. Siapa nak peringat kita lagi kalau ustaz tak peringat? Cuba abang, siapa lagi nak peringat? Duk main dengar kuliah ni ustaz duk peringat, yang ni jangan buat, yang ni jangan buat, yang ni jangan buat. Ada orang duk boleh peringat kita. Kalau tak main, siapa nak peringat kita? Mak, bapak dah tak ada dah. Pak 30 tahun dah meninggal, mak 10 tahun dah meninggal. Siapa nak peringat? Adik-beradik nak peringat, dia tak mau dengar. Anak-anak nak peringat, lagi dia tak ada terima. Mainlah ustaz nak tolong peringat. Tuan-tuan, tu yang kata usia kita ni berkurang. Jangan duk seronok umur bertambah. Tapi kalau amal soleh tak tambah. Tak tahu nak abak lah tuan-tuan ni. Amal soleh kalau tak berubah ni. Kalau dulu Quran pun jarang baca. Ada orang dia kuih tua, dia kuih melampau tuan-tuan. Dia makin tua, dia makin melampau. Ada orang lagu tu. Mai umur 50 baru nak belajar main TikTok. Allah, umur hang tu kena belajar baca Quran lah. Bukan umur tu nak main TikTok. Nak saya cakap benda betul ni. Ah, tuan-tuan tak boleh terima, ikut suka tuan-tuan. Saya nak cakap. Mau tuan-tuan tak puas hati, bulan depan saya tak main dah. Dia ingat senang nak main mengajak di Kuping. Duk atas kereta 3 jam setengah, 4 jam. Nak main cakap sejam yang padan lah. Ha, dah fikir lah kalau tak fikir nak mengajak ke tak main lah. Umur 50 ni, umur kena belajar fardu'ain. Pipa betul semayang. Ni baru nak belajar main TikTok. Ish, ya Allah.
Kita tanya dia, hang tahu tak sunat abad tu apa dia dengan sunat hayat? Tak tahu nak abad. Tak tahu nak abad. Tanya dia apa dia yang kata sunat abad. Apa dia yang dikatakan sunat hayat? Tak tahu nak abad. Sebab tu umur hafi betul yang tu. Bukan nak minta tok. Kita tanya dia, hang tahu tak yang kata hukum baca Quran ni? Apa dia yang kata izhar? Apa dia yang kata iqlab? Apa dia yang dikatakan mat arik li sukun? Umur 70 dah balong. Yang tu tak boleh jawab. Kacau. Dalam sembahyang apa dia sunat hayat? Apa dia sunat abad? Dia kata, saya sembahyang tak tinggal. Hang duk kira tak tinggal. Berapa rukan Allah Ta'ala nak terima? Kalau hang sembahyang daripada muda sampai tua, hang tak tahu hang buat apa. Ha. Daripada muda sampai tua tak tahu dia buat apa. Kacau dah Pak Long, kacau. Ni yang kata kena tengok umur ni tuan-tuan. Ni dah 60 pencen elok dah. Dulu kerja pejabat awam, pencen 60. Elok dah umur 60 tu umur nak perbetul diri. Dah dia duk kira nak masuk politik pula. 60 duk kira nak masuk tanding tuan-tuan. Lah kali yang jadi wakil rakyat semua geng darah tinggi kencing mana? Hak muda tak ada peluang. Sudahlah. Setuju ke tak? Aduk tanding tak pernah menang sampai 5-6 penggal. Dah duk kira pasal medan nak tanding lagi. Petiang dia trik pun meluat tengok poster dia. Tiang dia trik ni meluat. Mai belah raya tak ada muka lain. Duk pelekat muka ni dia kata. Daripada rambut hitam biar rambut putih. Nak tanding lagi. Dia mai satu peringkat umur ni. Dia mai satu peringkat umur ni. Sudah. Kena fikir bekalan kita nak buat balik ni apa tuan-tuan. Satu hari ada seorang sahabat mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mai berjumpa dengan Nabi. Dia cerita masalah. Ya Rasulullah, aku ada masalah sikit ni. Nabi kata apa dia masalah ha? Dia kata, semalam aku dengar tazkirah daripada Sayyidina Abu Bakar. Aku dengarlah peringatan daripada Abu Bakar semalam ni, dia kata. Abu Bakar duk cerita bab neraka, azab dalam neraka. Sahabat ni dia duduk dengan Abu Bakar dalam satu halaqah ilmu. Abu Bakar duk cerita bab azab dalam neraka. Duk cerita bab azab dalam neraka, azab dalam neraka, azab dalam neraka. Tapi dia kata, masalah aku ni bila aku dengar cerita Abu Bakar duk cerita bab azab, air mata aku tak boleh jatuh. Hati aku ni tak boleh nak takut. Jadi aku rasa aku ni ada masalah hati ni ya Rasulullah. Tu dia, tolong. Sahabat ni dia mai dengar Abu Bakar cerita bab azab dalam neraka, air mata tak boleh jatuh, tak boleh nak menangis, hati tak boleh takut. Dia rasa tu masalah besar dah untuk dia. Tuan-tuan duk dengar ustaz duk cerita bab neraka ni, tuan-tuan takut ke tuan-tuan boleh lena? Khutbah Jumaat. Masjid ni ada mayang Jumaat tak? Tak ada. Ada. Ha. Khatib duk baca khutbah Jumaat tu. Takutlah kamu akan azab Allah di dalam neraka. Dia tutuh lena serupa tu ya. Minggu lepas baca bab neraka pun dia lena, minggu ni baca bab syurga pun dia lena. Hak ni masalah Pak Long. Cerita bagaimana saringan demi saringan ahli neraka terima, dia tak boleh nak terima. Lalu dia main mengadap dengan Nabi, dia main mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, masalah apa sebenarnya aku ni? Nabi jawab dekat dia, sebab apa kamu bila mendengar tentang azab neraka kamu tidak boleh menangis? Kerana hati kamu telah keras. Qaswatul qalb, hati dah keras. Hati dah keras. Sebab tu kata ulama, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Inilah wilayah yang paling bermasalah dalam diri kita tuan-tuan. Mata kita boleh jaga. Duk jalan-jalan tengok amoi Cina pakai, astagfirullah.
Mata boleh jaga bila keji angkat sikit belah kiri yo. Tidak. Duk makan tengok Allah pakai ketaknya boleh jaga. Telinga boleh jaga bila orang cakap benda-benda tak elok, aku tak mau dengar, aku tak mau dengar. Telinga boleh jaga. Mulut insya-Allah boleh jaga, aku tak mau cakap benda-benda pelik, aku pun dah kuih tua dah. Tangan boleh jaga, aku tak mau pegang benda-benda yang haram. Sebab apa dia? Aku pun makin tua. Kaki boleh jaga, tak mau pergi jalan tempat haram. Sebab apa dia? Sebab aku ni makin tua. Tapi hati tuan-tuan nak jaga lagu mana? Ha, nak jaga lagu mana? Tu yang saya kata tu, kita bayang tuan-tuan, kaki yang tak jalan duduk dalam masjid lama goping ni, hati jalan kata Allahu Akbar semayang zok dalam masjid, lintah lori tanah, dia duduk dalam masjid, hati duduk atas lori tanah. Dia kata tanah merah lah selori daripada jual berapa tahun ni. Belakang rumah kubur tiga lori yang tanik kalau hujan. Dia semayang dalam masjid, hati dia lompat duduk atas lori tanah. Rokaat pertama. Rokaat kedua, hati dia sampai Meru, raya. Dia kata Maidin lah barang naik tak ni, tahun baru ni. Semua naik, dia kata menatang sungguh. Tak ada benda murah, semua naik. Rokaat kedua. Rokaat ketiga, dia pergi bank. Dia kata aku kad tu pun duk jolok, tak boleh nak keluar duit. Dia duk kata minta maaf, minta maaf. Kad tak sah, kad tak sah, tak sah pada bapak apa. Memang kad dia. Rokaat ketiga. Rokaat keempat, duduk kat klinik gigi. Dia ditekan-tekan, dia tekan gigi atas ni mau bicabut, rasa lega. Bila dia duduk ambil sebatang apa-apa, 4 rokaat selesai. Kaki duduk dalam masjid, badan duduk dalam masjid, hati rata berjalan. Ni yang kata hati ni Pak Long, hati-hati dengan hati. Nabi kata sebab apa bila hang dengar tazkirah, hang dengar ucapan Sayyidina Abu Bakar yang menceritakan tentang neraka, hang tak boleh menangis sebab hati hang telah kerah. Sebab apa hati hang kerah? Sebab apa hati hang kerah? Sebab hang ni banyak dosa. Nabi jawab ni. Sebab apa hati hang kerah? Tak sah hang kata bila dengar cerita bab neraka, air mata tak boleh jatuh, hati tak rasa takut. Aku jawab, sebab hati hang kerah. Lah aku nak tanya pula, sebab apa hati hang kerah? Jawapannya, pasal hang dosa banyak. Sebab apa hang dosa banyak? Sebab hang tak ingat mati. Kita dah buat dosa ni sebab apa dia? Sebab tak ingat mati. Betul tak? Dah umur 70 pun duk kona kedai janda lebih kerap daripada kona masjid. Okey apa dia? Tak ingat mati tu. Contoh jangan duk marah. Beli kereta baru, cek-cek tayar tu banyak pergi kedai janda pada main masjid. Mampui. Ni bukan orang Goping dak, ni orang simpan pulai. Jangan duk marah lah orang Goping ni geng simpan pulai. Dapat lagu ni, saya tahu ada 2-3 orang. Betul tak Malung? Ha. Tak ingat mati. Sebab apa hang tak ingat mati? Sebab hang panjang angan-angan. Tu Nabi Atuk tu. Hati hang keras. Sebab tu hang tak ada teriak bila dengar azab neraka. Sebab apa hati hang keras? Sebab hang dosa banyak. Sebab apa hang dosa banyak? Sebab hang tak ingat mati. Sebab apa yang hang tak ingat mati? Sebab angan-angan hang panjang. Tulul amal, angan-angan ni panjang. Umur dah 80, dia duduk sembang dengan kawan dia. Dia kata, hampa tunggu 20 tahun lagi, aku kaya. 20 tahun lagi 100, aku kaya. Tulul amal, angan-angan panjang. Sebab apa angan-angan hang panjang? Sebab hang ni terlalu sayangkan dunia. Hubbud dunia, tu punca dia. Bila hang sayangkan dunia, ra'si kulli khati'ah, akan jadi punca hang boleh buat segala kejahatan. Tu Nabi Atok step by step tu. Saya ulang balik. Sahabat ni tanya Nabi, aku ni tak boleh teriak dengar bab azab neraka tuan-tuan. Tuan-tuan duk tengok tu Arab tu bila Quran duk baca apa nama dalam sembahyang duk boleh teriak tu sebab depa faham tuan-tuan ni. Dia boleh faham dan faham hati dia Allah Taala bagi lembut.
Kita doa Melayu pun tak ada tayak. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ustaz ni duk baca, dia jari ni hilang duk koridong. Dia kata, mau buat tayak-tayak ni nama. Ya Allah, dosa kami ni banyak. Ya Allah, tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Dia pergi masjid haram tu, imam tu punya tayak-tayak baca. Dia haram tak tayak. Habis meyang lepas kata, awak yang hantar teriak tak? Dia kata, tu imam tu teriak pasal dosa banyak. Dia boleh kata lagu tu, tuan-tuan. Serupa dia ada kau belah gopik ni, tak ada dosa apa. Hati keras. Sebab apa hati keras? Dosa banyak. Sebab apa dosa banyak? Tak ingat mati. Tak ingat mati, tuan-tuan. Kita ada cerita tentang dosa zina, dia tak rasa apa. Tak rasa apa. Ha, dia kata, saya tak ada masalah ustaz, saya dah memang dalam prinsip hidup saya ni, saya kena nak zina ustaz, saya takkan cari bini orang, saya takkan cari anak orang, saya takkan cari anak darah. Lain pada tu tak apa. Dia bukan kira ham zina dengan bini orang ke tak, dosa zina ni sama. Tuan-tuan, tak apa ustaz, kita buat dosa ni dengan Allah ni mudah, dengan manusia ni payah. Tuan-tuan, jangan duk cakap lagu tu. Sebab apa yang hang kata buat dosa dengan manusia ni payah? Sebab apa? Sebab dosa dengan manusia ni ustaz, nak kena pergi minta maaf dekat dia. Dengan Allah ni mudah ya, minta ampun pun selesai. Betul ya, minta ampun selesai. Tapi hang tahu dah Allah tak nak ampun ke tak? Saya cukup tak setuju kalau ustaz-ustaz tu main dekat aku tu. Tuan-tuan, kalau nak buat dosa, jangan melibatkan manusia. Buat dosa terhadap Allah. Sebab mudah, kita minta ampun dekat Allah saja. Betul. Tapi aku nak tanya hang balik, bila hang minta ampun, Allah ampun ataupun tak dosa hang tu? Tuan-tuan nak minta ampun ke Allah, dosa tuan-tuan banyak, mana yang Allah Ta'ala ampun? Mana tuan-tuan tahu? Ada orang yang dia cakap lagu tu tak apa, dia kata tak apa. Saya cukup tak setuju lagu tu. Sebab apa dosa hang banyak? Sebab hang tak ingat mati. Sebab apa yang hang tak ingat mati? Sebab hang gila dunia. Bila hang gila dunia, punca kepada hang akan melakukan segala kejahatan. Na'uzubillahimin. Na'uzubillahimin. Ingat setengah Pak Long oi, bab-bab mati ni kena ingat Pak Long. Jangan duk main redah semacamnya, kena ingat mati sama dalam hidup ni. Dia sebagai break. Sebab tu Nabi kata aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kena ingat banyak-banyak kepada satu saat. Datangnya saat itu dia memutuskan segala kelazatan yang ada atas dunia, iaitu saat apa? Saat kematian. Sebaliknya orang yang kafir, ketika melihat siksa Allah yang akan diterimanya, ia menangis dan enggan, yakni tidak suka mati, dan Allah juga menjauhkan dari rahmat dan akan menyiksakannya. Hak ni beza dengan orang yang beriman, mukmin tadi, bila dia nak mati, Allah Ta'ala tunjuk khabar berita gembira, dia minta Allah Ta'ala segerakan mengambil dia untuk mati. Tapi orang kafir ni tuan-tuan, bila tengok kengerian azab yang Allah Ta'ala sediakan dalam neraka, dia takut dan dia minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan Al-Thawri berkata, hadis ini tidak bererti bahawa kesukaan mereka untuk bertemu kepada Allah itu yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih pada mereka. Bahkan bererti kesukaan mereka untuk bertemu dengan Allah dan Allah kasih kepada mereka, sebagaimana ayat yang bermaksud Allah kasih kepada mereka dan mereka mencintai Allah, dan juga di dalam hadis idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bi. Jika Allah kasih kepada seorang hamba, maka disibukkan dengan zikir dan selalu ingat kepada dia. Garis bintang tu Pak Long. Allah Ta'ala kalau dia sayang kita ni, tanda dia tak mana Pak Long? Tak, dia kata tanda saya tu ustaz, Allah Ta'ala bagi sihat. Tak. Fir'aun ni Pak Long, tak pernah sakit. Yang kata Fir'aun ni, kenal Fir'aun? Mak Long kenal Fir'aun? Mak Long kenal? Dia duduk mana? Ha, Mak Long. Fir'aun ni tuan-tuan, nama gelaran kepada satu jawatan.
Fir'aun. Dia banyak banyak ekor lebih kurang dia boleh buat punya ekor ke Fir'aun ni pun. Dia bukan ekor tu lah. Fir'aun ni maklum ada dalam hikayat cerita tak pernah sakit. Ada saya dengar satu ustaz kata tak pernah batuk. Tok guru ni mengajar tak pernah batuk. Fir'aun tak pernah batuk dalam hidup dia Pak Long. Maknanya apa dia? Fir'aun tak isap rokok. Sekian dimaklumkan. Adakah tanda bukti bila Fir'aun ni tak pernah sakit? Tuan-tuan boleh kata Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta pada dia, Allah Ta'ala sayang pada dia. Rasulullah sakit, Allah Ta'ala tak sayang dekat dia. Bolehkah kata lagu tu? Ukuran sayang dan kasihnya Allah bukan tang tu Pak Long oi. Bukan tang sihat tu Pak Long oi. Tanya dia Allah Ta'ala sayang hantar lagu mana? Allah ustaz, saya ni hidup senang ustaz, niaga jadi elok ustaz, niaga duit banyak ustaz, duit berkepuk-kepuk niaga ni ustaz, Allah Ta'ala sayang saya ustaz. Tentu je kak. Qarun kaya lebih berdayang. Adakah yang boleh kata Allah Ta'ala sayang pada Qarun? Korek lubang belakang rumah, jumpa besi buruk, dia kata harta Qarun. Bila masa Qarun main kuping? Bila masa Qarun bikut dia? Dulu tuan-tuan ingat tak pertandingan mencari harta Qarun? Kita duk ingat-ingat lah lah, baru cerdik sikit, eksploris. Dia tak berbual dah mencari harta Qarun. Dia kata nak cari harta Qarun tak mana aku arau ni. Mana pernah Qarun main ke Perlis? Qarun kaya. Sebab tu hang duk meniaga apa semua tu, hang jangan duk kira kata hang kaya Allah Ta'ala sayang hang. Jangan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kat kita kadang-kadang berbentuk ni'mat dan kadang-kadang berbentuk bala. Yang dikatakan istidraj. Hang sihat aku bagi, tapi hang tak nak buat ibadat kat aku, ambil anak tu kan. Hang kaya, tapi hang tak pernah ingat kat aku. Aku lalai hang dengan kekayaan, aku lalaikan hang dengan kesihatan. Bukankah sakit itu penghapus kepada dosa? Kafaratul dzunub. Okey ustaz. Jadi saya nak tanya ustaz, Allah Ta'ala bila dia sayang kat kita, dia buat apa ustaz? Tu dia Nabi habaq. Iza ahabballah. Bila Allah Ta'ala sayangkan. Iza ahabballahu abdan. Bila Allah Ta'ala ni dia sayang kepada satu orang hamba dia. Syaghalahu bihi. Allah Ta'ala akan sibukkan hamba tu dengan berzikir dan mengingatinya. Tu Allah Ta'ala sayang. Dua benda. Dalam hidup ni bila Allah Ta'ala sayang kat kita, dia akan sibukkan kita yang pertama dengan apa dia? Yang pertama, dia sibukkan kita dengan ibadat, dengan zikir, dengan ibadat dan sebagainya. Oh, baru tahu ustaz, yes. Bila dia sayang kepada kita Pak Long, dia akan bagi masa 24 jam sehari semalam kita lebih sibuk dan gunakan masa tu kepada dia daripada duk habis masa tu kepada dunia. Saya nak tanya tuan-tuan, sehari semalam Allah Ta'ala bagi 24 jam. Apa yang tuan-tuan guna dengan 24 jam tu? Sehari semalam Allah Ta'ala bagi kat Pak Long 24 jam. Pak Long guna kok mana 24 jam tu Pak Long? Berapa jam kita guna untuk dunia? Berapa jam kita guna untuk ibadat? Berapa jam kita guna untuk Allah? Cuba abang mai. Tuan-tuan cek tengok kita sibuk 24 jam ni ke mana? 24 jam kita fikir dunia dengan fikir akhirat. Mana lebih agak-agak tuan-tuan? Jawab jujur. Siapa jawab mohong, saya sumpah kena COVID. Saya kena dah bulan lepas. Bulan lepas saya kena dah COVID tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu mereka nak suruh cucuk dos ketiga mengarut. Tu bukan nak jaga rakyat, nak pemampuih rakyat.
Saya tak kira, saya tak peduli, saya nak cakap, mba nak kata apa. Mau takat nak sumbat pun dah lokap kerana vaksin ni bubuh dah tuan-tuan ni. Saya pun tak boleh larat, ada duduk-duduk keluar nak masuk dalam, tak rehat. Saya duduk main duduk ugut lah, nak tangkap, nak buat Allah. Dulu aku lawan lebih benda tu, mau takat nak lawan vaksin ni, tak nak heran lah. Dulu lawan lebih benda tu tuan-tuan. Nak cakap bak vaksin pun takut, takut apa. Cucuk rakyat, nak pergi pemampuih buang rakyat. Tuan-tuan ni kerja sia-sia dulu tu, tu. Datang luar tu. Hak nak main rokok dalam ni, kena rokok ke dia tu. Cuit-cuit. Tu datang tu. Cik Zu tu. Kita nak pergi shopping mall bangla, duk tembak dia berapa lama. Lah kali dia boleh buat kedua kenyataan benda tu tak ada, benda, tak ada apa-apa. Natang betul tuan-tuan. Dulu yang hamba tetap tu bersama. Dulu dia kata antara SOP yang ditetapkan oleh mereka, nak masuk mana-mana premis kena cek dulu suhu. Tulis rekod. Ha, tak payah duk bunyi, aku tak berhenti lagi lah. Dia ingat dia bunyi kita heran. Kena pakai penutup muka, face mask. Yang tu kita boleh pegang lah. Tak apalah pakai tuan-tuan. Nak pergi mana pun. Takut bersin kat orang, orang bersin kita hidup. Okey, kita pakai. Cek suhu. 2 tahun tuan-tuan. Duit masjid beli, berapa? Tiba-tiba dia kata tak nak guna. Tuan-tuan nak kata apa? Menatang ke tak berbual ni? Lepas tu dia nak bahan-bahan suruh kita cucuk. Dulu dia kata 2. Cukup, tak ada cucuk dah. Lepas tu dia buat pula dos penggalak. Tuan-tuan, nama pun dos penggalak. Digalakkan ambil, bukan diwajibkan ambil. Lah saya nak tanya, dos ketiga ni jadi dos penggalak kah jadi dos pewajib? Ha? Tak cukup orang tua-tua dia nak cucuk budak-budak pula. Alah dia dok empat kita sekolah nu PKP apa nak kena ni kluster sekolah nu kluster bilam nak tambah pun. Ha ni mula. Dok bahas elok-elok bab mati ni mula hidup balik. Dak minta maaf tentang saya nampak merapu dah benda ni. Saya bukan anti vaksin, saya 2 dos. Saya 2 dos. Alhamdulillah COVID kena dah. Tapi bila saya duk tengok ni Menteri Kesihatan ni, gue gila saya nampak ni tuan-tuan. Tak maaf saya cakap. Mana mamat mabuk dadah pergi ambil, pergi tangkap, pergi buh jadi Menteri Kesihatan. Apa latar belakang kesihatan jadi tahu? Ni kata tuan-tuan, bila bagi amanah kepada yang bukan ahli dia, fantadiri sa'ah. Tunggu saat kehancuran, Nabi kata. Bisa dengar dia tu? Tuan-tuan nak suruh orang bawa kereta, nak bagi kunci kereta ni suruh dia bawa, kita nak tumpang kat belakang dia, kereta pun dia tak nak bawa, motor pun dia terjun parit. Tuan-tuan berani nak duduk belakang? Nak suruh jaga agama, bagi orang agama. Nak suruh jaga ekonomi, bagi orang ekonomi. Nak suruh jaga kewangan, bagi orang yang reti kewangan. Nak suruh jaga kesihatan, bagilah orang yang ada latar belakang kesihatan. Doktor berkenyah dia ada. Nak suruh jaga undang-undang, bagi orang yang peguam, yang reti bab undang-undang. Nak suruh jadi menteri pendidikan, kena pastikan dia ni bekas warga pendidik, baru dia tahu derita guru, baru dia tahu macam mana teruk cikgu. Ni hampir ambil contoh SPM pun tak lepas habis gang tu. Lepas tu dia nak suruh kita ada cucuk, cucuk tak cucuk, cucuk, cucuk. Saya tegak doa ya tuan-tuan. Ni bukan saya nak asut, tuan-tuan nak ambil-ambil lah. Saya ada pendirian saya. Orang tanya apa pendirian ustaz? Saya tak mahu abang. Dia orang kata saya menghasut. Yang kita duk tengok yang cucuk jalan tu pun ramai dah. Tak boleh berjalan duk lena atas ketik. Kerana cucuk datang tu.
Dulu okeylah kita kata tak ada masalah lah, yang ni nak mencegah. Okey, ni bukan tak nak cegah, ni nak pemampuih dah ni. Pak Long ada cucu umur 5 tahun, Pak Long. Kita hak yang tua ni cucu pun melelong. Orang terkadang kata melelong. Dia Pak Long. Mak Long cucu lu melelong ke tak? Ada yang cucuk tu dia pening, dia lepas pas cucuk jadi pening, pergi dengan lelaki dia, balik dengan lelaki orang, okay, pening tu. Kita rakyat bukan bodoh, Pak Long. Oi, vaksin ni hampa buat masuk berapa komisen, hampa siapa? Kalau kita satu orang kenal dengan tokek kedai, tokek satu pasar raya, dia ni ada produk, kawan kita ni, dia kata, Din, hang tolong ejek zat aku, produk aku masuk pasar raya tu. Kalau hang boleh ejek masuk, aku bagi lagi komisen kat hang. Tu baru ejek kopi masuk dalam pasar raya. Ejek vaksin masuk dalam negara, bukan tak ada komisen. Tanya, bukan tuduh, tanya. Dia ingat rakyat ni bodoh. Rakyat ni lebih cerdik dalam menteri ada. Lepas tu duk buat tu, pusat apa nama pemberian vaksin mega tu, PPV tu, sewa stadium cucuk tak nu cucuk ni, duk buat persiapan tempat, duk manage tempat tu, syarikat siapa yang dapat? Nak beli peti, nak simpan vaksin, syarikat mana dapat projek tu? Awak dapat ingat kita bodoh? Awak tak manfaat klinik-klinik desa yang duk ada? Awak tak manfaat masjid-masjid yang duk ada dalam kampung ni? Yang nak kena pergi sewa stadium apa, tak apa, kita taat. Dulu kata dua ya, rakyat tak mau ambil Sinovac, dia kata tak apa, saya akan jujur Sinovac. Lah, kena buh nombor tiga. Siapa tak buh? Mas Jatera tak jadi lengkap. Apa ni? Budak umur 5 tahun nak cucuk, maklum, 6 tahun nak cucuk. Cucuk-cucuk mau jadi apa kat budak tu? Siapa nak tanggungjawab? Hak cucuk dos ketiga mata tak nampak, duduk dalam Facebook. Hak cucuk dos ketiga tak boleh berjalan. Kalau lepa tu bohong, ambil tindakan. Kalau lepa tu betul, bagi kenyataan. Kami rakyat nak dengar. Tak berani nak bercakap ustaz lain, tak apa saya bercakap. Saya bukan duk cari tekan terkedarah dengan ceramah. Tak bagi ceramah tak ada masalah. Aku jadi menteri kesihatan pun jaga. Tua-tua terketak-ketak ni nak boleh sihat 2-3 tahun, ambil cucuk lingkup. Sepatutnya lepas kena cerita kat kita, tuan-tuan, untuk rakyat Malaysia, kita menyarankan mengamalkan gaya hidup sihat, makan makanan ni untuk apa dia? Membina antibody yang lebih kuat. Dia tak ada duk cerita, ada duk cerita nak lawan kena cucuk. Ni skrip tuan-tuan dan budak-budak seorang sekolah dah nak bagi takut tu, nak suruh cucuk budak-budak. Dulu dia gempak Delta apa, hadut Lena mati tengah jalan di Ampang apa dah, di Kelang apa semua, apa kat bagi cucuk Kelam. Allah, cerita Tamil cerita dah. Tuan-tuan tengok cerita Tamil, skrip duduk berjalan dah. Tapi tuan-tuan tak nak tengok. Duk kerja tengok cerita Abang Jamil. Tapi benda muda ambil ketua duk tengok mandu tiga, haram tak berani pun. Tuan-tuan duk tengok filem Melayu, filem Melayu ni sakit kepala, Pak Long. Dah kita duk stres. Buka-buka tengok drama Melayu, dia bukan ada cerita apa, anak orang kaya pi duk cinta dengan anak orang susah. Lepas tu anak orang susah tu tahu kata dia anak orang kaya menipu. Lepas tu putih cinta duk suruh kita fikir masalah mereka. Kita pun banyak masalah. Cerita Melayu, saya tengok filem Tamil. Filem Tamil dia tak ada nak cerita lah, kait apa cinta-cinta apa sikit-sikit lagu tu lah. Saya suka tengok filem Tamil yang cerita tentang konspirasi politik. Saya suka tengok. Kira saya dalam rumah tu ada TV yang nak, saya nak tengok kartun, ada TV saya nak tengok filem Tamil, dia jangan kacau. Tu tempat saya bersulung lah tu. Dan saya masuk aku kunci pintu, jangan duk kacau apa aku nak bersulung Ustaz. Saya tak boleh kena tengok cerita apa orang duk hingat, saya tak boleh bagi konsentrate. Tengok cerita Tamil. Ada satu filem Tamil.
Cerita sikit kan. Alah bab mati mula bab dia sambung lagi. Cerita bab vaksin. Ada satu filem Tamil ni belum saya tengok. Cerita tentang politik Tamil Nadu. Dia cerita tentang politik Tamil Nadu ni. Ketua menteri ni tuan-tuan, dia dah sampai tahap dia jadi ketua menteri sampai satu tempoh. Macam kita nak pilihan raya 5 tahun, ada yang nak pilihan raya balik lah. Lepas nak sampai satu tempoh, dan tahun tu dia ada dua pula, pemilihan parti dengan pilihan raya. Dalam filem Tamil Nadu ni. Jadi ketua menteri ni dia nak memperkukuh dan nak mempertahankan kedudukan, dia kena ada duit. Jadi dia ni adalah geng-geng korporat yang duduk support dia ni. Orang politik ni dia ada geng-geng korporat. Ni dalam filem tu. Jadi dia nak guna duit. Geng korporat ni kata tak apa. Tuan, bab duit untuk pilihan raya kami bagi. Untuk duit pemilihan parti kamu nak pertahankan jawatan kamu kami bagi. Cuma lah ni kita nak buat projek terakhir sebelum pilihan raya. Kita nak beli satu bidang tanah dekat kampung sekian-sekian ni. Tanah. Untuk apa dia? Mereka nak tambun tanah tu, mereka nak buat lot untuk kilang. Mereka nak jual. Duit. Ada ketua menteri tu kata, tak apa lah, buat lah. Mereka pun turun-turun duk, hantarlah wakil nak beli. Bah. Di kampung tu ada 3 orang pemuda yang cerdik. Baru balik daripada universiti apa, mereka ni jadi barisan hadapan yang mempertahankan, dan mereka ni kempen kepada orang kampung, jangan jual tanah ni sebab ini tanah nenek moyang kita. Jadi orang kampung mendengar cakap mereka, orang kampung ni tak mau nak jual. Geng-geng korporat ni dia biasa lah, dia pasang gangster duk main kacau apa, tak mau jual. Lepas tu mereka pun pergi buat ketua menteri ni. Orang-orang semang tu lah, saya pun faham lah, dia kata masalah tak boleh jual, orang tak mau jual. Kedua-kedua-kedua-kedua ni pasal mahal tu. Tak boleh jual lah ni. Orang India ni tuan-tuan, antara kepala otak je pun ni, bab niaga nak buat satu. Tak boleh meniaga, dia apa ni? Bab tu tuan-tuan cuba, tuan-tuan pergi kedai mamak, cuba tengok geng-geng mamak. Mamak ni meniaga kepala otak cukup nak buat satu tuan-tuan. Tuan-tuan nak buka kedai makan, pergi belajar dengan mamak. Jangan belajar dengan Melayu. Tuan-tuan pergi kedai mamak, dia ada menu tak? Ada dia minta menu macam kedai Melayu ni? Tak ada. Tapi hang order apa semua ada. Kedai Melayu menu tebal, tanya apa semua tak ada. Tak ni beza kedai Melayu dengan kedai mamak betul tak? Dia punya menu nipis sikit pada Quran ni. Saya nak chicken chop. Oh dia kata minta maaf tuan, chicken ada chop ni habis dia kata. Tak ni tak leh. Tanya semua tak ada. Dah kali kita jok pukul lah. Abang ada apa aku nak order? Kedai mamak menu tak ada, tanya semua dah. Saya ingat satu kedai mamak, saya pergi ni cerita pergi kedai mamak dah. Saya pergi kedai mamak baru ni dia pergi. Yang kata mamak ni kedai tu lah, lain tak tahu lah, pergi saya pergi tu. Saya nak belajar, saya pun ada duduk nak buka kedai makan, duduk ada lah 2-3 orang kawan yang nak share. Pergi duduk belajar. Tanya dia, kedai mamak ni dah duduk main order tu semua ada kedai tu. Saya saja test. Saya kata ni, susu ayam mana? Susu ayam. Ada, dia buat gelek tu. Saya pun nak terkejut. Dia kata, saya kata, susu ayam bukan susu kambing, susu ayam. Ada. Dia tanya pula, panas ke sejuk? Oi, saya kata, hang ni biar betul weh. Saya kata bagi susu ayam panas tu. Dia pun okey. Dia masuk-masuk zat, dia main pula. Bos, sorry bos. Susu ayam baru saja habis, dia kata. Tu kata mamak zat, cukup cerdik ni kau. Dia tak menghampakan kita di awal. Ada? Baru saja habis. Kami pergi kat 12 orang. Habis makan, pas saya lah nak bayar. Dia pun panggil main kira. Dia pun main. Mamak zat meniaga. Tuan-tuan ada dia bawa ke kereta macam budak Melayu eh. Ada tapi ni kata otak lepas meniaga nampak satu. Otak lepas meniaga nampak satu. Dia main dia buat lagu tu. Kita kata kira semua dia pun 6-12 dia pegang, pegang tolak, tarik tolak, arau taji tolak, tarik tolak, tarik tolak, tarik 127.
ni dia buat lagu tu tolak yang ni tarik. Merum dengar merum arau taji arau taji 127 dengan muka confident tu makan 10 orang. Hak gen lain dia tak ada rasa apa pasal saya nak bayar. Eh pada jelek lagi. Oh herak aku yang nak kena bayar. Saya pun tengok dia. Berapa? 127 dengan kepala dia. 127. 127. Betul ni kakak? Betul. Saya nak kira sekali lagi. Satu lagi kena. Ha, kira tu. Dia pun tolak tak itu nak rungur dengan rorok, rungur dengan rorok 147. Hei. Tak sah 127. Suruh kira sekali lagi 147. Dia buat gelong dia tak tahan kira hak awal tadi lah yang dia kira nombor 2. Mau suruh dia kira nombor 3 167 pula. Otak niaga ni tuan-tuan. Tak boleh lawan ni bahan. Sama lah dengan Tamil Nadu ni. Tiba-tiba puak ni tak mau jual. Dia masuk mengadu kepada ketua menteri ni. Eh dia kata masalah ni tuan. Yang berhormat, masalah ni kita nak beli, kita nak tambun, kita nak buat lot, lot kilang, lot factory, kita nak jual, duit ni kita nak bagi kat hang tapi depa tak mau ni. Apa ketua menteri itu kata? Aku tak mau tahu cara macam mana hangpa nak buat, yang aku nak dalam masa 2 bulan lagi sebelum pilihan raya, aku nak duit. Nak buat apa buat? Jadi depa ni pun balik bincang dengan gangster-gangster ni. Depa nak lepas serangga ni. Pemusnah ni pi duduk serang tanah-tanah bendang, tanah-tanah sawah orang kampung ni, tanah-tanah orang kampung ni. Satu orang bagi cadangan, dia kata sebelum tu kita kena haramkan satu jenis racun sebab serangga yang kita nak lepas ni, racun ni boleh bunuh. Jadi kalau kita lepas, lepas beli racun, lepas bubuh, bunuh serangga kita, tak guna agak. Jadi cara dia lagu mana? Haramkan racun ni dulu. Baru lepas serangga, jadi lepas tak ada apa nak harap dan nak buat, baru lepas akan lepas tanah tu kat kita. Korporat ni pun masuk kadang-kadang bincang ketua menteri tu haramkan racun tu. Kementerian racun ni bawa keluar, racun ni tak boleh guna, membahayakan kesihatan. Jadi kita berkuat kuasa tarikh sekian, kita pun haram racun tu. Nama racun tu ivermectin. Racun tu nama dia ivermectin. Faham-faham, tak faham sudah. Wah, keluarlah haram racun tu. Racun tu nama ivermectin. Bila seluruh Tamil Nadu ni racun tu haram, tak boleh jual. Lepas bubuh serangga di dalam kereta api, buat api. Letuk kereta api tu, serangga tu serang tanaman penduduk. Penduduk tak tahu nak buat apa, leh kali jual tanah tu dekat korporat tu. Tu cerita politik Tamil Nadu. Takut-takut hak Tamil Nadu balik main Tamil Malaysia. Tak faham? Allah tuan-tuan oi. Kita duk sibuk ni. Orang yang Allah Taala sayang kena sibukkan diri ingat-ingati Allah. Lah nak mengingat macam mana tuan-tuan? Tak cucuk bermasjid tak lemah. Sebab tu saya nak abang kuliah saya yang mana tak cucuk vaksin mai. Mai tuan-tuan kuliah saya. Saya tak mau bertanggungjawab di hadapan Allah orang jahil agama kerana saya tak mengajar. Saya tak mau. Apa ni tuan-tuan? Sebab tu saya kata sampai bila kita nak ikut ni tuan-tuan ni SOP SOP ni sampai bila? Dekat masjid yang suruh semayang jarak, kita tak tiket, tak apa, jarak. Tapi bila naik kapal terbang rapat 2 jam tak ada masalah. Pergi ke Kuala Perlis, naik feri Kuala Perlis, pergi Langkawi sejam lebih, rapat tak ada masalah. Sejam lebih rapat tak ada masalah. 2 jam rapat tak ada masalah. Nak main semayang 5 minit kena berjarak. Ni apa? Tanya orang tu dia kata kami tak tahu, kena tanya orang ni. Tanya orang ni kami tak tahu, kena tanya orang tu. Tanya, tak tahu. Daripada kecil dia menyanyi lagu bangau, oh bangau. Tak ada siapa hasilah. Ingat lagu bangau, oh bangau. Tanya bangau siapa kurui. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Ada bangau kata tak benar lalu makan. Tak ada. Dia salah ikan. Dia kata bukan aku tak mau makan, ikan tak mau timbul. Oh, tak selesai cerita. Tanya pula ikan, awak tak mau timbul. Ada ikan kata tak nak lompat dah kena gaut.
Tak ada, ikan kata bukan aku tak mau timbul, rumput panjang. Tak salah. Tanya pula rumput awak yang hang panjang. Ada rumput kata punya pasal. Tak ada. Macam mana aku tak panjang, kebau tak makan. Salah kebau. Tanya pula kebau, awak tak makan rumput. Perut sakit. Tak apa hati tanya pula perut, awak yang hang sakit. Perut jawab pada dia, makan nasi mentah. Saya nak tanya tentang bila kebau makan nasi. Cuba habak main kat saya. Bila masa kebau makan nasi? Hah? Yang kita tak kebau makan rumput, bila masa kebau makan nasi? Punya muhong duduk nyanyi tentu. Tanya pula nasi awak mentah. Nasi kata bukan aku tak mau ni, dah kayu api basah. Tak apa hati tanya pula kayu api yang basah pasal apa? Bukan salah aku, hujan turun. Nek tanya hujan pula yang hang turun pasal apa? Nak buat lagu mana katak panggil aku? Turun pula tanya katak yang hang pun katak duk panggil hujan pasal apa? Nak buat lagu mana ulak nak makan aku? Mujur ulak tu baik. Tanya ulak pasal apa nak makan katak? Memang makanan aku selesai masalah. Entah. Kalau ulak tu pula duk habak, jenuh nyanyi lagu tu. Siapa kita kata ni awak je, jangan tanya kami, kami pun tak tahu, tanya orang ni apa. Bila tanya pula siapa yang ferry itu boleh duduk rapat. Sebab tu saya kata dah sampai masa 2 tahun kita duduk ikut SOP ni tuan-tuan, tak berjaya. SOP yang duduk ada ni saya boleh kata menggagalkan proses memutuskan rantaian COVID-19. Kalau berjaya tuan-tuan, tak ada dah 3,000 sehari. Daripada ratus duk jarak tu dah tak bagi orang pergi masjid. Daripada ratus dulu ni. 100, 200, tak boleh pergi masjid. Dah tak pergi kita. Kena nak main masjid, kena ambil nombor. Ambil nombor kita. Covid putih ke tak? Semayang jarak. 2 tahun dah semayang jarak. Covid putih ke tak? Nak masuk masjid pakai face mask. Ustaz-ustaz ceramah pun kena pakai face mask. Lemah nak mampu, pun juga tak mampu. Tak apa yang ni kita kata tak apa. Cek suhu. Cuit-cuit. Awak yang lebih ni. Cuit. Hoi, dia kata hang 38 ni, hang duduk rehat tak? Duduk tepi rehat. Cuit. Okey, boleh masuk. Lah dia ada pula aduk cakap mu. Cuit. Normal, normal. Dan dia mahu cakap mu. Duit, cuit. Covid, Covid. Balik. 2 tahun dia kata yang tu tak guna. Tak apa dah, tak guna cukup. Ha ni mula aku nak maki ni. Sampai dah masa rapat dah soft. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan, kelang kabut sikit tutup masjid, kelang kabut sikit tutup, tak boleh pergi Mekah. Eropah boleh pergi, lain negara nak pergi, jangan pergi Mekah ya, Omicron. Tak tahulah tuan-tuan ni, berhadapan dengan fitnah akhir zaman macam ni lah. Berhadapan dengan fitnah akhir zaman macam ni lah tuan-tuan. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita daripada fitnah akhir zaman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah maaf tuan-tuan, saya bercakap benda yang betul ya. Saya bukan Ustaz TV yang saya nak boleh nak bercakap benda yang takut kena gam. Tak ada tuan-tuan. Saya tak masuk TV pun tak apa. Saya ceramah bukan saya nak populariti tu. Saya mengajak, saya ceramah, saya nak cakap benda betul. Sebab saya nak balik jawab depan Allah tuan-tuan. Bukan saya nak jawab dengan manusia. Manusia tak suka, tak bagi main ceramah, selesai masalah saya. Tak main datang ni berlambak tempat boleh pergi lagi. Tapi bila Allah Ta'ala tak bagi saya masuk dalam syurga, saya tak boleh pergi tak mana dah. Satu tempat yang nak kena pergi neraka. Saya bercakap benda yang saya rasa betul. Saya nak bicara benda yang benar. Qulil haq walau kana murra. Walaupun benda tu baik, saya akan bercakap tuan-tuan. Saya tak reda nak tengok anak cucu tuan-tuan kena-kena cucuk jadi lembek. Saya tak reda nak tengok tuan-tuan hidup sihat elok-elok cucuk-cucuk jadi tak boleh berjalan. Bila tak
tanya mereka, kata bahawa ada 25 kes yang cucuk-cucuk vaksin jadi radang paru-paru. 25 kes tu 25 orang weh, bukan 25 ekor bewa. Orang dia boleh menjawab 25 kes sahaja. Sahaja seorang suami yang duk sihat elok-elok, pipi cucuk balik-balik jadi lembek, tak ada kerja, bini tak ada kerja, anak-anak membesar, siapa nak bagi makan tu? Sebab tu saya kata, kalau nak buat tikuih makmal, ambil keluarga hampa pergi buat, jangan duk kacau orang. Tunjuk dulu keluarga hampa dah ambil ke dos keempat, dos ketiga. Tiga tak ada cucuk, dah suruh cucuk empat dah. Oh tak boleh, sebab vaksin yang kita cucuk ni dia boleh tahan takat 6 bulan dia. Habak maya saya, vaksin mana yang ada tempoh sampai kemampuih dia tahan? Tuan-tuan pergi Mekah, berapa tahun kali kena cucuk vaksin tu? Orang yang positif COVID, yang COVID fresh masuk tu pun, dalam laporan kalau tak silap saya 3 bulan ke 4 bulan ke, habis dah. Tu sel yang hidup yang masuk fresh kena COVID, macam saya kena COVID, positif COVID, lepas cucuk, yang tuan-tuan cucuk tu sel yang dimatikan apa lagu tu lah, yang fresh pun tahan 3-4 bulan kalau tak silap saya baca, tambah dimatikan. Lepas tu kalau nak bagi tahan elok, yang bagi semua vaksin tu main kat kita, kita makan sehari 3 kali. Titik layak buat macam ubat cuci manis ha? 3 kali sehari kita makan, senang nak mampuih terus. Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tu sama bulan depan dapat dia pun. Sama bulan depan sakit hati cakap. Dulu Allah kata lagu lain, malah ham cakap lagu lain. Minta maaf lah tuan-tuan ni, bila kita minta maaf lah cakap, bila manusia ni dia tak tahu halal haram, dosa pahala syurga neraka ni tuan-tuan, hang nak menganiaya orang. Saya nak tanya kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan cucuk-cucuk dos ketiga ni tiba-tiba tuan-tuan sakit, tuan-tuan reda ke tak? Siapa nak main nak tengok bini tuan-tuan? Siapa nak main nak jaga anak-anak tuan-tuan? Nak suruh Menteri Kesihatan dengan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia main jaga? Tak fikir. Dulu mereka kata kalau mereka dah cucuk, kita boleh ikhtiar endemik. Lah populasi dewasa dalam negara kita 100% dah cucuk tuan-tuan, 2 dos. Mana endemiknya? Kita hadaplah benda ni tuan-tuan. Sampai bila tuan-tuan nak hidup ni? Tanya mereka, sampai bila kita nak hidup macam ni? Sampai bila tuan-tuan? Hadap benda ni. Negara luar tak ada teruk lagu kita pun. Hadap benda. Jagalah SOP pakai. Ni duk gempak pula Omikron. Baca tengok Omikron ni macam mana. Dia cepat merebak. Kalau kena pun dia takat stage 1, stage 2. Dan dia cepat lega. Lepas tu yang kita nak gempak rakyat ni siapa? Ni lepas Omikron ni tuan-tuan ni, saya duk dengar dah hujung telinga ni, dia nak main pula varian baru, nama pelak kron. Itu lagi tak guna tu. Itu dia pun nak terus cucuk dos keempat tu. Sebab pelak kron tu nak main tu. Itu dia duk ada dah, pelak kron tu kot belah Kedah. Jangan bagi kami hantar ya. Nama apa? Pelak kron. Itu kena lagi teruk. Saya tak nampak tentang kempen yang nak cerita pada rakyat. Okey, kita dah cucuk dah 2 dos. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang memberi kerjasama. Dan di sini kita dah ikhtiar dah dengan 2 dos. Dan kita ikhtiar pula dengan pemakanan-pemakanan yang boleh
menguatkan antibodi kita untuk melawan COVID. Ni dia tuan-tuan kena buat. Gaya hidup sihat. Dia tak ada. Yang dia duduk kira nak cucuk. Satu-satunya jalan nak melawan Omicron hanya dengan mengambil booster dose. Saya punya pandangan, tuan-tuan saya tak tahulah. Saya punya pandangan, live malam ni, tolong kerat video ni, sampaikan kepada Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia. Saya punya pandangan, tolong sampaikan kepada yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri. Menteri Kesihatan Malaysia ni, tolong tukar. Orang politik pun tak apa, lantik mana-mana doktor pakar yang betul-betul pakar, bukan pekak pakar. Bagi satu jawatan senator kat dia, tolong lantik letakkan sebagai Menteri Kesihatan untuk mengawal COVID ni, bukan orang politik pilih lantik. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju tak kita nak buat usul, kita minta tukar Menteri Kesihatan Malaysia? Setuju ke tak? Mengarut lah. Pergi hantar dia ni balik Remau, suruh dia duduk Remau sengak-sengak. Setuju? Suruh dia balik duduk Remau sengak-sengak, bagi jarum kat dia penuh, bagi vaksin kat dia lebih, suruh dia duduk rumah cucuk. Anak cucuk enggak? Anak cucuk. Pilantik ni, mana-mana doktor pakar ni, dalam Malaysia ni tak ada doktor pakar ke tuan-tuan? Doktor pakar yang dia boleh betul-betul dia nak buat kerja. Kita pun tak tahu ketua pengarah kesihatan Malaysia ni dulu rakyat cukup sayang kat dia. Lah rakyat cukup maki. Kita pun tak tahu pasal apa. Dia tak bagi orang pergi parlimen. Oh tak selamat, tapi dia pergi mesyuarat di parlimen. Saya tak tahu lah kot dia pun kena asak kerana orang politik. Bagi kita tak tahulah. Pergi ambil doktor-doktor yang betul-betul ni letak tentu. Suruh dia ni betul-betul hang jangan duk fikir politik apa. Hang ni tak ada duk tanding parlimen, hang tak ada duk tanding apa pemilihan parti. Kami nak hang ni kalau kabinet baru pun hang tetap Menteri Kesihatan, kawal COVID ni betul-betul. Orang politik dia kok mana pun dia nak fikir masa depan politik dia tuan-tuan. Dia bukan nak fikir kita. Oh takut sangat rakyat ni tak ambil vaksin. Kita tidak mau rakyat Malaysia ni tak ambil vaksin. Kita takut rakyat Malaysia ni kena COVID. Hak ramai mampus rakyat Malaysia tak mendengkam terdarah. Ada orang politik tu metode cek. Wallahualam cukup dekat tu. Mohon lajak. Habis semua menteri saya suruh berhenti lagi. Lah ni baru dekat seorang menteri kesihatan. Saya berhenti dekat ni dulu. Mohon lajak habis. Cerah kabinet dia lagi. Saya suruh berhenti. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Apa yang kita pelajari pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya yang berbicara dan diri kita yang hadir pada malam ini, wallahu alam. Sebelum saya nak tangguh ni tuan-tuan, di luar sana ada tuan-tuan boleh tengoklah. Minuman top koko, minuman coklat yang saya duk bawa tu sekilo 19, setengah kilo RM10 dan saya cip RM20 dan juga tabung untuk dana pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana insyaAllah. Wallahu'alam. Mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr.